Kita balik ke perkembangan sukan bola sepak. Juara bertahan Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT tewas 0-3 dalam aksi terakhir pramusim 2023 kepada klub Rusia Zenit St. Petersburg. Kerana itu bagaimanapun sudah diduga, memandangkan Zenit yang juga juara 4 kali Liga Rusia merupakan klub yang menduduki antara 60 terbaik dunia. Perlawanan yang berlangsung di Stadion Maktoum bin Al-Rashid Al-Maktoum di Dubai itu menyaksikan terdapat perubahan dalam kesempatan utama Harimau Selatan. JDT nyata suka menandingi kehebatan lawan apabila bolos seawal minit ke-10 menerusi jaringan pemain kelan Brazil Rodrigo. Sentar dengan jaringan itu, anak buah Esteban Solari cuba untuk bangkit namun mereka dihukum lagi. Menerusi jaringan seorang lagi pemain dari Brazil Malcolm 5 minit kemudian. Pemain tengah Danila Kozlov terus mengukuhkan kedudukan buat Zenit apabila meledak gol ketiga pada minit ke-31. Bersambung babak kedua, beberapa pertukaran menyaksikan JDT berjaya mengimbangi perlawanan namun masih sukar untuk menghasilkan jaringan. Beberapa sepakan percuma yang diperoleh juga gagal menepati sasaran. JDT berpeluang meledak jaringan namun sepakan penalti Syafiq Rahim tidak tepat ke sasaran. Keputusan kekal sehingga wasit penamat dan menyaksikan JDT tumpas 3-0 pada perlawanan ini. Sepanjang aksi pramusim, JDT mencatatkan 3 kemenangan dan 2 tewas sebelum kembali ke Malaysia bagi persediaan Liga Super.